Bayana jodoh, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina waj'alna qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ayo ngambil syuting lo. Ya udah diangkat, Pak. Lampaing Sendang Kali Wetan. Jangkep genyo Haman Tiro Tawening pengambilan air Tiro Tawening ini dari Kali Wetan Dusun Kelangan Desa Lumpaik. Mantap. Ini bagi masyarakat Purno Pocoro pamunduting tirta kening lajengan peksi perkutut mugi hangrembaka setunggal kali tiga bismillahirrahmanirrahim. Jadi kegiatan pagi ini adalah awal dari kegiatan Merti Bumi Kabupaten Semarang yang dimulai dari susuk wangan. Susuk wangan itu berarti kita kembali bersih-bersih berkaitan dengan aliran-aliran air yang ada di desa-desa di seluruh Kabupaten Semarang. Dan air ini akan diambil dalam rangka kita Merti Bumi Kabupaten Semarang untuk dikumpulkan menjadi satu yang nantinya akan diarak keliling Kabupaten Semarang dan berakhir di Masjid Agung depan Pendopo Bupati Kabupaten Semarang. Jadi susuk wangan ini mempunyai arti yang sangat dalam. Kita kembali kepada masa lalu berkaitan dengan peninggalan-peninggalan nenek moyang kita yang tentunya ajaran-ajaran nenek moyang kita semua itu sangat mulia. Berarti kita kembali kepada hal-hal tentang kebenaran. Terus di agama Islam itu ada salah satu ayat adalah ihdinash shiratal mustaqim. Artinya kembali pada jalan yang lurus. Itulah makna susuk wangan yang selama ini selalu dilaksanakan di Kabupaten Semarang berkaitan dengan peringatan hari jadi Kabupaten Semarang berkaitan dengan Merti Bumi Serasi Kabupaten Semarang. Nanti
akan diadakan penjamasan pusaka yang berada di pendopo bupati. Semua yang dibawa itu adalah hasil bumi dan bibit-bibit. Jadi nanti masyarakat diimbau untuk menyerahkan bibit dan hasil bumi untuk diserahkan ke bupati. Dari bupati akan diserahkan ke masyarakat, dia akan dibagikan ke masyarakat yang hadir di pendopo tanggal 7 Maret 2024. Dan tanggal 9 itu nanti akan ada penanaman secara massal di Kecamatan Getasan, tepatnya di lereng Gunung Merbabu, terus kemudian di lereng Gunung Ungaran. Jadi akan ditanam di lereng-lereng gunung untuk menjaga ekosistem, baik binatang, baik burung-burung, supaya nanti bisa hidup kembali dan mata air mengalir setelah kita melakukan penanaman atau penghijauan kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.